Oke, teman-teman. Welcome to Ornamental Channel. Oke, selamat datang channel saya ya. Oke. Ya. Jadi, sekarang saya akan membuat video unboxing. Nah, video unboxing apa itu? Sekarang saya akan membuat video unboxing, unboxing tarantula tentunya. Dan tarantula yang akan saya unboxing kali ini adalah tarantula jenis Selenocosmia javanensis. Ya, atau Java Yellowknee atau lutut kuning Jawa. Nah, ini tarantula asli Indonesia ya. Kebetulan sekarang paketnya akan datang ke saya ya. Masih lagi dikirim nih ke saya nih. Nah, saya siap-siap buat nerima paketnya. Nah, oke. Kalau udah datang dan saya terima, saya langsung buka paketnya. Oke. Dan saya di belakang saya ini ada koleksi saya ya, beberapa tarantula koleksi saya. Nah, dan ayo tanpa berlama-lama kita langsung buka paketnya. Oke, teman-teman, ini dia paketnya, langsung saja kita buka ya. Nah, tadi paketnya sudah saya terima nih. Nah, oke. Saya langsung buka saja. Dan saya ini agak berhati-hati ya, karena cutter punya saya ini tajam. Nah, kayak waktu video unboxing udah lama itu. Saya kena tuh cutter. Tangan saya kena cutter tuh waktu unboxing tarantula jenis apa ya waktu itu ya. Pokiloteria Formosa nggak salah. Iya, Pokiloteria Formosa. Oke, saya buka dulu paketnya. Oke, isinya apa ini? Selenocosmia Java. Apa itu? Selenocosmia javanensis ya pastinya. Atau tarantula Jawa. Lutut kuning Jawa, tarantula Jawa. Oke. Nah, teman-teman, Selenocosmia javanensis itu adalah tarantula yang lokal atau asli dari Indonesia ya, asli dari negara kita atau negara Indonesia ini. Tarantula asli dari tanah air kita. Ini satu. Pasti juvenile yang agak gede itu. Ini yang kedua. Pasti sling. Sedotan. Dan ketiga ini pasti juvenile yang kedua. Yang keempat. Ini. Oke. Dan ada lagi loh. Masih an. Yang kelima. Nah, ini kayaknya bonus nih kayaknya. Yang kelima ini. Nah, oke, teman-teman, maaf ya kalau suaranya saya itu sekarang agak serak gitu loh. Soalnya saya baru sembuh dari penyakit apa itu? Penyakit amandel, ya. Saya baru sembuh dari penyakit amandel. Nah. Dan oke, kita langsung buka saja tarantula sling yang pertama ini. Langsung buka. Hati-hati, nanti tarantulanya tersayat juga malahan. Oke. Langsung buka. Buka. Oke. Nah, bentar, masih usaha nih buka ini. Bentar. Saya buka. Oke. Itu dia. Ini dia tarantula sling yang pertama. Selenocosmia javanensis sling. Pertama saya buka, dan ini dia sling yang kedua. Oke, terus saya buka. Hati-hati tarantulanya kena, bentar. Ini yang bonus ya yang saya buka. Ini bonus itu. Tapi kelihatannya itu tarantulanya lemes ya. Kelihatannya loh, kayak lemes gitu. Kayak mau mati gitu loh. Bentar. Ini harus lebih safety, bentar. Kayaknya harus lebih safety, lebih teliti kalau buka yang lemes kayak gini. Oke. Nah, itu udah keluar. Tapi tarantulanya lihat lemes loh. Beneran. Yang bonus ini lemes kayak mau mati gitu loh. Nah, oke, yang ketiga aja lah yang saya buka. Ini yang bukan bonus ini. Yang saya beli. Oke. Ini saya belinya tarantulanya ini di toko di Boge Store di Shopee ya. Oke. Saya beli 2 sling dan Selenocosmia javanensis dan saya
beli 2 juvenile Selenocheus Mia Javanensis. Jadi totalnya ada 4 yang saya beli, tapi kasih 1 bonus link. Tapi bonus linknya agak lemes loh. Saya buka, bentar. Yang ketiga ini. Oke, juga kebuka semua. Tinggal ini, kita buka yang juvenile. Kayak remaja, ini 2-3 cm ini. Tadi sling masih 1 cm, beberapa sling tadi. Oke, buka terus, hati-hati, ini yang juvenile lumayan agresif karena udah gede, udah tahu cara ngelawan musuh. Udah tahu cara pertahanan diri. Pasti trade post pasti. Oke, buka. Ini sling pertama nih. Oke. Pasti langsung. Lah, ini dia. Oke, saya buka. Nah, oke, lanjut sekarang ke sling apa itu? Juvenile yang kedua. Maksudnya tadi juvenile, keliru ngomong sling. Tadi juvenile yang pertama langsung trade post ya. Ini juvenile yang kedua, kita lihat trade post apa enggak dia. Oke, keluar. Dia tarantulanya ada di sana. Oke, saya ambil dulu tisunya dan ini dia. Dia juvenile yang kedua. Oke. Oke teman-teman, nah itu tadi video unboxing tarantula Selenocheus Mia Javanensis-nya. Nah oke, bagus ya tarantulanya itu tadi ya. Tapi sayang ya teman-teman, tarantula yang sling kan saya beli 2 sling, 1 cm 2 ekor ya. Dan juvenile 2 atau 3 cm 2 ekor juga. Nah tapi dibonusi sama orangnya, sling dibonusi, dapat bonus sling 1 cm. Jadi totalnya ada 5. Tapi sayangnya yang bonusnya itu lemes terus mati teman-teman. Padahal udah dikasih substrat malah mati. Nah, oke, itu ya penjelasannya. Nah, oke, seperti biasa ya, suka video ini silakan like jika suka dan dislike jika nggak suka. Dan jangan lupa subscribe channel saya di bawah ini ya. Silakan subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan video-video seru dari channel saya. Oke. And see you next video. Bye.